kita akan menantikan sepak mula separuh masa yang pertama. Peran Palo ke hadapan Jai Sadil Ramdhani, sudah offside Sadil. Dia sudah terlajak ke depan. Agak lemah oleh Leandro Velasquez. Sedikit kelam Fahmi Cemat. Pantas Sabah pula cuba untuk menyusun serangan melalui Sadil Ramdhani. Sadil lepas untuk larian pertama. Kali ini menewaskan Kang Bin Ong. Sadil perlu segera melakukan satu hantaran silang. Dan sudah bersedia. Caan yang tepat daripada Farizan Malias. Di sinilah kita lihat di sana di far post. Tidak ada pemain yang mengawal Lembalo. Sadil Ramdhani. Rizal ketika ini. Cari Rizal. Cari Sadil. Badrul Bakhtiar. Sadil lagi sekali. Apakah dia akan melakukan dribbling di sini? Cross yang dilakukan terlalu jauh. Namun dapat dikejar oleh Taiki. Ataupun kembali Sabah cuba untuk melakukan build up kali ini. Ada dua pemain lawan terpaksa menolak ke belakang. Sadil membantu kali ini. Baik mencari Rizal lagi sekali. Cross kepada Rizal. Oh, dan kali ini Gary melepaskan satu rembatan. Dapat di pada Mbalo Smedano. Jaringan penyokong tuan rumah yang dilakukan oleh Bates setelah dia melakukan tamanan terlebih dahulu. Situasi yang tidak begitu membahayakan pasukannya sebenarnya. Rizal sudah mengawal larian atau mencuba untuk menggumpal dari kos selatan ini. Sadil cuba untuk melakukan dummy namun bola sudah keluar. Rizal. Sadil. Dasho. Pressing yang dilakukan kita perhatikan begitu pantas. Okay, dalam formasi yang pertama ini Sadil Ramdhani kali ini cuba mara dalam kawasan penalti. Sadil mencari ruang untuk melepaskan rembatan dan tak berjaya kali ini. So Arif Aiman masuk. Kali ini Arif Aiman masuk kembali lagi sekali dan oh sayang. Antaran yang sudah baik namun tidak ada rakannya di belakang. Sama itu larian pantas dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Sadil masih lagi Sadil. Namun dia dihalang oleh dua pemain Jordan Tazim termasuklah Shane Lowry yang membantu. Tidak ada faul. Sudah pastinya. Namun kita masih lagi disajikan dengan tempo permainan yang agak laju. Rizal, Sadil. Cross dihalang. Sekali lagi oleh Rizal yang bertindak dengan cemerlang. Mat Amri. Cari Sadil di tepi. Sadil Ramdhani cuba untuk melepasi Ramadan. Dan kabinet usahanya untuk melepasi tiga pemain lawan tadi. Bahkan seorang lagi pemain pertahanan Jackson juga perlu berhati-hati untuk mengelak daripada menerima kad kuning dalam pair. Lebih dekat ada pergeseran yang melibatkan Jose Mpalo. Campur tangan daripada Shane Lowry juga. Ini pegawai-pegawai perlawanan untuk menenangkan keadaan. Kita perhatikan daripada gerak Boris Thierry. Oh! Gol! Gol terhasil pada minit-minit akhir perlawanan. Lagi sekali untuk Jordan Tazim. Gagal ditangkap dengan kemas. Gagal dihalang. Untuk menamatkan perlawanan pada malam ini. Yang berakhir sebegini. Sedikitkan perlawanan dilakukan oleh Fernando Forestieri. Penyamaan melalui gerakan Arif Aiman dan finishing yang sempurna dilakukan oleh Fernando Forestieri pada minit ke-26.